Langkah mencegah penularan virus corona terus dilakukan. Tidak hanya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, penyemprotan disinfektan juga dilakukan. Hal ini yang digelar MNC Peduli bersama dengan MNC Land dengan membantu warga Wates Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memutus mata rantai penularan COVID-19. Memutus mata rantai penularan COVID-19 harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya masyarakat dan pemerintah, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Untuk itu, MNC Peduli bersama MNC Land melakukan tindakan pencegahan dengan menggelar penyemprotan disinfektan di RW 4 Desa Wates Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah pencegahan ini dilakukan melihat masih tingginya angka penularan COVID-19 di Jawa Barat. Kegiatan penyemprotan ini harus dilakukan karena untuk memutus mata rantai virus corona ini, karena hilir mudiknya masyarakat dari kegiatan sehari-hari. Ya, kami tentunya dari MNC Land sangat mensupport seluruh kegiatan yang dilakukan oleh MNC Peduli. Dan kebetulan sekali, kegiatan sosial kali ini adalah berdekatan dengan lokasi kami di Bogor. Penyemprotan disinfektan hanya menjadi salah satu langkah pencegahan. MNC Peduli terus mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan selalu membantu sesama yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.